They tried to go back there again and bring the dinosaurs to us there a third time because somebody forgot something really stupid idea. I'm really proud of you for going on this trip. You're gonna have so much fun. And remember, if something chases you, Universal Pictures, in conjunction with Legendary, are proud to take you on again. You think you've seen it before, but this time you're gonna see. Pecinta film bergenre adventure dan sci-fi tentu tak sabar menanti tayangnya Jurassic World di Indonesia. Disutradarai Colin Trevorrow serta produser ternama Steven Spielberg, Jurassic World menceritakan keadaan Island Nublar 20 tahun kemudian. Dilansir dari imdb.com, ini dia bocorannya. Jika di akhir cerita film pendahulunya, Pulau Island Nublar digambarkan hancur, di film ini, Island Nublar malah ramai dikunjungi hingga mencapai 20.000 orang perharinya. Bahkan, pulau ini menyediakan fasilitas liburan seperti hotel, taman bermain, restoran, klub malam, lapangan golf, dan yang pasti lengkap dengan hewan-hewan zaman purba. Konflik dimulai ketika rekayasa genetik kembali dilakukan untuk menciptakan spesies purba yang lebih besar dan lebih kuat. Sesuai permintaan pemegang saham, para ilmuwan mengembangkan genetik dari nyamuk purba dan terciptalah dinosaurus jenis baru yang lebih ganas. Menghadirkan Chris Pratt sebagai Owen dan Bryce Howard sebagai Beth, plot film ini sepertinya dihadirkan dengan sangat menegangkan. Apalagi keterlibatan artis cilik Ty Simpkins sebagai Gray menambah sensasi petualangan film produksi Universal Studio ini. Penasaran dengan ketegangan yang akan dihadirkan? Jangan lupa tonton Jurassic World di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Tim kreatif Malang Times TV. Segera aktifkan aplikasi Play Store di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.